And I learned to say, Selamat pagi. Thank you, pagi. Krishna, good morning. Good morning. How are you? Nice to meet you, Mr. Krishna. Good morning, Mr. President. Selamat siang dengan saya dengan Ibu Menteri Keuangan. Tadi baru saja Bapak Presiden menerima Managing Director dari IMF, Ibu Kristalina dan tim. Dalam pertemuan tadi beberapa hal menjadi catatan disampaikan Bapak Presiden bahwa ekonomi Indonesia relatif sedang baik dan di mana inflasi sekitar 4,2%, pertumbuhan 5,01%. Kemudian juga dalam situasi lain, Indonesia ekonomi dibanding negara lain, kita punya debt to GDP ratio 42%. Beberapa negara itu mencapai 100%. Kemudian defisit masih sekitar 4% dan current account 0,5%. Dan balance of trade kita selama 26 bulan positif terus. Dan Indonesia punya foreign reserve besar 135 miliar. Dalam hal tersebut tentu Indonesia melihat bahwa situasi domestik kita relatif baik. Beberapa negara masuk resesi, tetapi Indonesia terlihat potensi dari resesinya dibanding berbagai negara lain relatif sangat kecil, yaitu sekitar 3%. Kemudian tentu Indonesia berharap IMF bisa terus mensupport kepemimpinan presidensi Indonesia di dalam G20 nanti. Dan juga Indonesia berharap bahwa emerging country dan narasi dari IMF tetap positif tentang Indonesia. Karena kita sangat mengkhawatirkan dengan kondisi inflasi yang menaik di berbagai negara akan tingkat suku bunga, akan masuk rejim baru yaitu kenaikan tingkat suku bunga global. Dan tentu sangat mempengaruhi terhadap investasi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Dan terkait dengan penanganan COVID, disampaikan juga oleh Bapak Presiden, bahwa penanganan kita, baik dosis pertama yang sudah lebih dari 90%, dosis kedua lebih 80%, dan lebih dari 420 vaksinasi telah dilakukan. Ini membuat Indonesia resilience terhadap pandemi COVID. Nah, Indonesia menjadi salah satu dari negara yang penanganan COVID dan pemulihan ekonominya berjalan sejalan. Dan selanjutnya juga tadi Bapak Presiden menyampaikan dan bersyukur bahwa Indonesia, kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kebijakan yang diambil oleh Central Bank, itu seluruhnya sinkron. Dan mungkin dari situ Managing Director juga berharap, Ibu Kristalina, bahwa ke depan secara politik G20 ini juga menjadi krusial, terutama untuk penanganan konflik di Ukraine. Dan dunia berharap banyak kepada Indonesia, terutama kepada Bapak Presiden Jokowi, agar berharap bahwa Indonesia bisa memberikan solusi menjelang G20 nanti. Dan semoga dengan peran Indonesia, situasi ke depan tidak semakin buruk. Selanjutnya silakan Bu Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menteri. Tadi juga merupakan kesempatan untuk Ibu Kristalina menyampaikan kepada Presiden mengenai penyelenggaraan G20 untuk Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Ini adalah pertemuan ketiga di bawah Presidensi Indonesia. Pertama, Bu Kristalina sangat menghargai bahwa Indonesia telah sukses menjadi tuan rumah untuk G20 Finance Track, Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang ketiga di Bali. Pada situasi dunia yang sedang tidak mudah, makin menantang. Pertama tentu dengan adanya perang yang masih berjalan, menimbulkan kenaikan harga komoditas seperti pangan dan energi. Dan ini menyebabkan inflasi di negara-negara, banyak negara meningkat secara tinggi. Sehingga ini menjadi ancaman yang sangat nyata bagi banyak-banyak negara yang sekarang menghadapi krisis pangan dan krisis energi. Peranan Indonesia sebagai presidensi G20 dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menjadi sangat penting karena kita membahas mengenai bagaimana mensinkronkan kebijakan fiskal, moneter, dan dalam menangani seperti krisis pangan,
langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar bisa menurunkan risiko dari perekonomian global yang sekarang ini meningkat sangat tinggi. Kedua, Ibu Kristalina juga menyampaikan kepada Bapak Presiden dengan situasi inflasi yang kemudian menyebabkan kebijakan bank-bank sentral menaikkan suku bunga, maka kemungkinan berbagai negara-negara miskin yang sekarang sudah dalam kondisi sangat rawan, mereka akan dalam kondisi yang makin sulit, terkena krisis pangan, terkena juga kemungkinan krisis keuangan. Dan oleh karena itu, Ibu Kristalina tadi menyampaikan bahwa IMF akan melakukan langkah untuk bisa membantu negara-negara miskin tersebut yang akan menghadapi kondisi yang luar biasa berat. Nah, ini kepemimpinan Indonesia nanti di bawah Presiden Bapak Jokowi pada saat pertemuan G20 diharapkan bisa pimpinan-pimpinan dari negara G20 akan mendukung langkah dari institusi-institusi yang memiliki kemampuan untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami krisis. Seperti yang sekarang ini terjadi di berbagai negara Afrika dan juga bahkan negara seperti Sri Lanka. Ini akan sangat penting karena jangan sampai kemudian kemampuan dunia internasional untuk mencegah krisis menjadi makin lemah dan akan menyebabkan risiko makin tinggi. Nah, Bapak Presiden yang akan menjadi tuan rumah G20 nanti menjadi sangat-sangat penting untuk bisa memobilisasi dukungan semua leaders G20 untuk bisa membantu terutama negara miskin. Tadi juga disampaikan bahwa Indonesia mengharapkan untuk terus negara-negara Afrika Union bisa diundang di dalam G20. Karena selama ini G20 tidak memasukkan negara-negara Afrika Union ya di dalam pembahasannya secara permanen. Nah, waktu presidensi Indonesia ini kita berinisiatif Bapak Presiden mengundang African Union. Ini diharapkan juga akan menjadi suatu keputusan yang permanen dari G20. Dan ini kemudian menyebabkan kita bisa membahas masalah dunia secara lebih lengkap karena suara dari negara-negara, terutama dari Afrika yang sekarang sedang menghadapi banyak sekali kesulitan pangan, kesulitan dari sisi ekonomi dan juga keuangan menjadi sangat-sangat penting. Nah, yang terakhir tentu diharapkan bahwa dalam situasi dunia yang memang sangat tidak pasti ini, semua negara memang perlu bersiap. Namun, MD Kristalina tadi menyampaikan Indonesia dalam situasi yang sangat baik dari sisi tadi kinerja ekonominya, dari sisi pertumbuhan, dari sisi neraca pembayaran karena terjadi surplus perdagangan 26 bulan berturut-turut. Dari sisi inflasi yang relatif jauh lebih rendah, di bawah 5%, hanya 4,2% dibandingkan negara lain yang sudah sangat tinggi. Dan yang paling penting, sinkronisasi dan kerjasama kebijakan moneter fiskal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk bisa menjaga, untuk tetap bekerja secara harmonis. Karena ini akan membantu menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia. Kristalina juga menyampaikan penghargaan tadi mengenai penanganan COVID yang telah disampaikan oleh Pak Menko. Selanjutnya kita tentu berharap bahwa kondisi Indonesia yang baik ini tetap dijaga karena nanti Bapak Presiden akan menjadi tuan rumah pada bulan November. Untuk G20 sendiri, berbagai hasil dari pembahasan akan menjadi bahan untuk nanti disampaikan pada leaders meeting. Itu berbagai yang sudah dicapai ya, yaitu seperti tadi masalah health sama kesehatan dengan pembentukan pandemic preparedness dan financial intermediary 1,3 billion itu merupakan satu capaian yang bagus. Kita bicara tentang cryptocurrency dan regulasi mengenai digital coin ini menjadi salah satu yang bagus. Financial inclusion dan digital technology juga menjadi salah satu capaian yang sangat baik. Kita bicara tentang global taxation juga menjadi sangat sangat impresif dalam situasi saat ini. Juga mengenai sustainable finance serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Itu adalah hasil-hasil yang dilakukan di G20. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih ya.